Beneran udah bisa masak itu? Bisa sih. Oh, berarti udah cocok dong. Cocok apa? Jadi istri saya. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku. Jinan ayatku بالعيد مساكم لنس ما في إلا لايا ولا زينة يا عالم أرضي مهروعة أرضي هرية مسروعة. Halo, assalamualaikum sahabat TS. Jangan lupa subscribe Ivan TS. Jangan lupa subscribe Ivan TS. Jangan lupa subscribe Ivan TS. Ya, terima kasih buat kalian yang udah support saya dari nol sampai sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah klik tombol like dan subscribe dan komen juga dan share. Saya berterima kasih banyak buat kalian semuanya karena sekarang kita sudah berapa ya? 230.000 subscriber. Mudah-mudahan tahun ini tembus 500.000 subscriber ya. Amin. Bagi yang baru gabung di channel YouTube Ivan TS, jangan lupa diklik tombol like dan subscribe dulu. Dihitung sampai 5.000. 1 5.000. 1 5.000. Cepat sekali. Nah guys, jadi di video kali ini saya lagi sama siapa yuk? Nah, mungkin kalian nggak tahu ya. Saya lagi sama siapa ya? Sekarang saya lagi sama Eni yang pernah saya prank, terus saya nyanyi Atuna kalau nggak salah, Atuna El Tupuli ya. Gimana perasaannya pas dengar saya nyanyi itu? Atau dengar selawat yang lain? Tersentuh aja sih. Tersentuh. Terus? Gimana ya? Tapi ini sekarang sehat kan? Sehat. Kegiatannya di apa? Kegiatan sehari-hari apa sekarang? Baru tamat kan? Baru tamat SMA. Terus kegiatan sehari-hari? Makan tidur. Oh, makan tidur. Enak ya? Iya. Iklan dulu. Organisasi juga sih. Ntar dulu iklan. Apa tadi? Ikut organisasi. Ikut organisasi apa tuh? Galang dana. Galang dana. Oh. Biasanya di mana? Di Rembige. Rembige. Di perempatan itu ya? Iya. Terus di rumahnya sama siapa? Sama mama. Oh, mamanya. Cuman berdua aja atau ada yang lain gitu? Bapaknya? Paman sama kakak. Oh. Bapaknya? Bapaknya? Di Ampenan. Ampenan. Tinggalnya? Iya. Kenapa beda? Broken home. Oh, broken home. Sorry nih, sorry ya. Saya juga broken home sih, sama gitu. Jadi jangan apa, jangan merasa kalau diri kita itu apa ya, apa? Banyak kekurangan. Iya, karena ada yang lebih apa? Yang lebih baik. Ya, jalan yang terbaik. Ya pokoknya jangan pantang menyerah, tetap semangat. Punya semangat dah, jangan apa ya? Apa ya saya mau ngomong ini guys? Aduh, saya jadi bingung ini. Oh ya, ini kan kita kesini nih mau apa? Apa itu bilang tadi? Pengen dengar selawat. Pengen dengar selawat. Iya, selawat. Selawat. Yang mana?
bebas atau gimana? Selawat yang belum pernah ini dah, selawat yang belum pernah saya Hosehona. Mau dengar itu dulu. Oke, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'assalama fi amani shaykhana Allahu rabbi irham rabbi ruhina ya rabbana. Ma'assalani shaykhana Allahu rabbi irham rabbi ruhina ya rabbana. Ya badrat min hak zakullaka mani maza yu'abiru an ulaka maqali. Ya badrat min hak zakullaka mani maza yu'abiru an ulaka maqali. Ma'assalam fi amani shaykhana Allahu rabbi irham rabbi ruhina ya rabbana. Salla alayka Allah Rabbi daiman abadan ma'al ibkar wal asali. Salla alayka Allah Rabbi daiman abadan ma'al ibkar wal asali. Ma'amani shaykhana Allahu rabbi irham rabbi ruhina ya rabbana. Aduh, rame orang ternyata di belakang. Udah. Gimana, gimana setelah mendengar itu? Kan jarang, kan jarang-jarang tuh ada yang apa? Keren jarang tuh. Ini terus apa? Diselawatin langsung. Iya, jarang. Ya, karena apa ya? Karena apa? Oh ya, kenapa? Kenapa bisa request Saihona gitu? Gimana ya? Hah? Teringat jasa-jasa para tuan guru Masyahi. Teringat jasa-jasa tuan guru Masyahi. Masyahi. Nah, kira-kira kalau dinilai itu dari 1 sampai 10. 9. Enggak kebanyakan. 8 aja dah. Terlalu banyak 9, 8 dah. Karena 8 itu kan muter terus enggak ada ujungnya. Seperti cintaku ke kamu. Selalu cintaku dengan tanpa rasa. Sesayang kau dengan hati yang biasa. Sesayang kamu. Aduh, jadi apa ya? Jadi songong. Enggak. Kira-kira apa ya? Apa harapannya Eni gitu untuk kedepannya? Pengen sukses di usia muda. Pengen sukses di usia muda.
Ini hobinya apa? Ini hobinya apa? Hobi jahit sih. Jahit. Desainer. Oh iya, saya mau nanya nih tentang Palestina. Mau nanya ini sih, apa harapannya ini gitu buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu. Karena ini tahu sendiri kan keadaan di sana. Apa harapan ini gitu buat mereka? Karena mereka kan apa? Kan kita tahu sendiri. Mereka sering diserang, dijajah kan? Harapannya ini itu untuk kedepannya. Buat apa? Harapannya ini kedepannya untuk Palestina gitu. Ini gimana sih ngomongnya? Tetap berdoa aja sih. Semoga mereka tidak dibom lagi. Amin. Nah, jadi sepek kemarin kan saya udah nyanyi tuh lagu Atuna itu. Saya pengen nyanyi sekali lagi pakai gitar gitu. Karena kemarin kan enggak pakai gitar kan. Saya pengen nyoba. Ya, boleh. Apa enggak ya? Coba deh, bismillah. Aduh, diri kalau nyanyi lagu itu. Kepikiran juga sama orang yang di sana kan, saudara kan. Keluarga. Iya. Penting kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Semoga mereka itu sehat selalu. Amin. Amin. Tetap istiqomah memakai jilbab. Pertahankan yang namanya jilbab. Saya juga. Saya juga. Iya. Pakai jilbab. Kalau cewek jilbab. Iya. Kalau cowok? Peci. Nah, gak ada nih, gak bawa. Imamah. Ya? Imamah. Imamah. Iya. Aduh, udah makan belum? Udah. Makan di mana? Di rumah. Siapa yang masak? Kadang ibu, kadang saya. Emang bisa masak apa? Bisa. Bisa masak apa? Banyak. Yang sering, apa? Gak pernah dia saya masak lagi ya. Iya kan, gak pernah. Besok kan. Kalau boleh main-main, saya main-main ke rumahnya kan. Boleh. Masakan yang sering dimasakin gitu sama ini. Air. Enggak. Apa? Kopi. Enggak. Mie. Enggak. Apa? Tergantung yang ada di kulkas. Tergantung yang ada di kulkas. Iya. Kalau di kulkas ada es batu? Enggak sih. Oh. Kalau dimasak ya cair. Oh iya. Enggak mikir. Kan? Terus apa dong? Apa? Tempe. Oh iya, saya tuh suka yang namanya tempe, apalagi ditumis. Tempe apa aja. Iya. Bisa masak itu? Bisa. Ribut suara motor. Bisa masak tempe, ya. Tumis. Beneran bisa? Ditambahin kacang panjang kan. Iya, enak. Aduh, beneran udah bisa masak itu? Bisa sih. Berarti udah cocok dong? Cocok apa? Jadi istri saya. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku. Makanan kesukaannya ini apa? Makanan kesukaannya? Tempe kecap. Tempe kecap? Iya. Tempe kecap selain itu? Kalau ayam? Ayam apa? Ayam goreng atau ayam apa gitu? Enggak terlalu. Yang paling tempe. Tempe apa?
tempe kecap. Tempe kecap di mana yang paling enak? Di rumah saya. Tapi menurut saya itu beda. Apa? Tempe kecap yang paling enak menurut saya itu tempe kecap di pesta pernikahan kita nanti. Ngobrol apa lagi nih guys? Oh ya, jangan lupa follow Instagramnya Eni Handayani, ada di sini ya. Eni underscore Handayani. Di mana? Hah? Di bawah sini, coba lihat. Ada nggak? Kalau komen dong, ada nggak? Belum ya, belum diupload ya. Oke guys, jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Eni. Ini Handayani. Yeah. Apa ya saya mau ngomong ya? Pokoknya kalau kalian apa? Jadi itu saja videonya. Pokoknya kalau kalian mau request konten apa sama ini silakan komen di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram kita berdua ada di bawah sini. Hah? Ada di bawah, coba angkat kakinya. Ya pokoknya ya lupa ya follow Instagram kita dan jangan lupa subscribe YouTube Pipan TS agar saya lebih semangat lagi bikin konten untuk menghibur kalian semuanya. Kalau punya request konten yang menarik menurut kalian, silakan komen di bawah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.